Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yus Safali. Malam ini saya ada di Terminal Kertanegara Solo, teman-teman. Saya di Rosalia Indah. Double decker. Keren. Penumpangnya naik dari sini. Di Terminal Solo. Alhamdulillah nih bisa nyampe Terminal Solo, teman-teman. Ini saya ada di penurunan penumpang. Ini penurunan penumpang yang mau ke arah barat. Ini penurunan penumpang yang mau ke arah timur. Ini Rosalia Indah. Setelah menaikkan penumpang, langsung berangkat lagi. Oke, teman-teman. Berapa ya? Ikuti terus channel saya ya. Kita jalan-jalan di terminal megah Kertanegara. Nih, saya sekarang ada di pintu timur. Jalur pemberangkatan bus tujuan Jawa Timur nih. Itu sudah ada Mira yang standby. Lama nggak ke terminal Kertanegara. Penampakannya standby busnya, teman-teman ya, beda. Dulu kan yang ekonomi standby-nya pas di pinggir kaca. Kalau sekarang nggak tuh, paralel sama yang batasnya. Ini di belakangnya Mira ada yang ada batas yang standby juga. Jam 8 lewat 20 menit. Ini Mira mau berangkat nih. Nah itu, jadi bus patasnya nyundul. Bus ekonominya berangkat, yang batas maju ke depan. Jadi seterusnya seperti itu ya, paralel ya. Nah dulu kan jejer. Jadi saya sudah berapa tahun nggak kesini. Nih Miranya berangkat. Selamat sampai tujuan Mira. Ini ada harapan saya double decker. Ini armada dari Jakarta nih. Keren. Ini dari Jakarta apa mau Jakarta, teman-teman ya? Dari Jakarta ya. Kalau mau ke Jakarta kan jalurnya yang ke barat sana. Itu baru datang Sugeng Rahayu, armada yang dari Cirebon. Sugeng Rahayu datang, Eka-nya siap-siap berangkat. Ini Eka yang dari Bobot Sari. Di belakang muncul Mira. Nek wis dilenang terminal rasanya ra pengen mulai ya apa jajali. Dulu ini seneng nang terminal, aneh ya. Penumpang tinggal pilih. Mau naik yang ekonomi bisa, yang patas bisa. Nih, bus tujuan Wonogiri berangkat ini. Jaya Guna Hage. Belum pernah saya ke Wonogiri.
jadi pengen ya main ke terminal GAP. Sana kan bus akapnya banyak macam-macam. Ini kaitannya berangkat nih. Banyak sepi. Terus Eka selamat sampai tujuan ya di Surabaya. Tuh muncul Eka itu di belakang. Standby di belakangnya Mira. Rosalia Indah. Eksekutif plus gak kelihatan tujuannya ini tujuan kemana ya. Wah nih datang lagi nih Sugeng Rahayu dari Bandung. Jadi ada tiga armada ya. Sugeng Rahayu yang dari Cirebon, ada Mira, dan baru datang Sugeng Rahayu dari Bandung. Sugeng Rahayu yang dari Bandung langsung berangkat menuju Surabaya. Kalau yang patas belok kiri menuju tol ya. Tadi kalau saya lihat yang ekonomi beloknya belok ke kanan ke arah sana. Sugeng Rahayu cepat. Di belakangnya disundul yang ekonomi. Tuh, Mira berangkat. Lumayan rame penumpangnya Mira. Nih, ada tiga armada ngantri. Sugeng Rahayu dari Cirebon, di belakangnya ada Sugeng Rahayu yang ekonomi, kemudian ada Eka cepat. Dan itu muncul tuh di belakang tuh Mira. Di belakangnya disundul lagi sama Sugeng Rahayu lagi. Seperti ini teman-teman suasana di jalur pemberangkatan menuju Surabaya. Sekarang jam 20 lewat 50 menit. Sugeng Rahayu berangkat. Sepi penumpangnya. Nih, Mila nih. Armada yang lagi viral yang baru rilis ya dari Karosari Tentrem dengan livery vintage-nya.
julukannya New Marlena. Coba lihat penumpangnya Mila, New Marlena. Ramai penumpangnya. Itu Eka berangkat. Berarti kalau Eka ini belok ke kanan nggak lewat tol ya? Bener nggak teman-teman? Keren tuh lampunya Eka di kaca belakang, mantap. Itu Sumber Selamat berangkat menuju Surabaya. Teman-teman, cukup sekian ya update di Terminal Tirtonadi di pintu timur. Ini ada armada spesialnya dari Mila Sejahtera Jogja Jember Banyuwangi dengan livery vintage. Wah, melihat livery yang seperti ini berasa langsung flashback dulu waktu masih zaman livery seperti ini, dan fontnya, buntusan Milanya persis seperti itu waktu saya masih SMA. Keren ya, mantap ya. Oke, cukup sekian teman-teman, terima kasih supportnya ke channel saya. Yang belum subscribe, dibantu subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.